Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Salam TV. Cara untuk menghilangkan sifat labil dalam diri manusia cukup sulit dan kadang tidak efektif. Jangan jauh-jauh, semua manusia pasti pernah merasa cemas dan resah. Dua rasa inilah yang mempengaruhi sifat labil semakin menjadi-jadi. Nama saya Budi. Saya sebentar lagi akan tamat dari perguruan tinggi. Tapi dari sekarang saya merasa bingung, merasa bimbang. Dikarenakan ada beberapa pilihan dan juga keinginan yang kuat. Di antaranya ketika setelah tamat dari perguruan tinggi atau dengan S1 ini, bimbang. Di sisi lain, saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Juga di sisi lain, saya ingin bekerja. Juga di sisi lain, saya mempunyai hasrat keinginan untuk menikah. Dan disitulah memang ketika keinginan dan karena pun cita-cita saya adalah ingin berkarir di pendidikan setinggi-tingginya. Akan tetapi tentunya harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketika hal itu muncul dalam benak saya, harus ada biaya, dan saya pun tidak ingin merepotkan orang tua, saya harus mencari uang, harus membuktikan kepada orang tua bahwasanya saya bisa melanjutkan jenjang pendidikan tanpa meminta biaya dari orang tua. Tentunya saya harus bekerja. Ketika bekerja, mungkin nanti bisa melanjutkan pendidikan. Tapi selain itu, saya menjadi bingung, bimbang dengan hasrat ingin menikah. Dengan hal tersebut, terkadang ketika dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi dengan teman-teman ataupun juga dengan keluarga, saya sering tersinggung. Saya gampang tersinggung, saya gampang emosi, saya gampang stres dengan kelabilan untuk menentukan pilihan. Entah itu saya harus langsung melakukan atau melanjutkan sekolah, melanjutkan ke pendidikan, atau saya harus bekerja terlebih dahulu, atau saya harus menikah. Saya harus menentukan pilihan ini yang menurut saya ini yang membuat gampang emosi. Saya menjadi emosi, gampang marah, dan juga stres. Belum lagi dengan tugas akhir skripsi yang ini harus cepat-cepat. Karena inilah saat-saat terakhir tamat. Saat terakhir akan menyelesaikan perguruan S1. Tugas akhir yang diburu-buru harus cepat selesai. Karena dengan selesai saya bisa melanjutkan ke perguruan lebih tinggi. Kemudian atau bisa bekerja atau bisa menikah. Dan kalau dengan tugas akhir ini, skripsi ini tidak jalan, ya tentunya pilihan tadi satu pun tidak akan tergapai. Nah, ini yang membuat semakin diri saya ini gampang gitu ya, gampang tersinggung ketika orang-orang berbicara kepada saya dengan sindiran. Tapi saya langsung emosi, langsung marah, kemudian juga ketika ditinggalkan dan stres datang.
Lalu seperti apa tanggapan Sally Aditya selaku dosen psikologi mengenai sifat labil? Jangan kemana-mana, setelah jeda kami akan kembali tetap di program Sifat.